Halo sobat, ketemu lagi di channel saya Edit Your Farm. Kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara pemeliharaan anak ayam hutan hijau yang masih usia dini. Yang mana di sini untuk pemeliharaan harus sangat-sangat ekstra. Kenapa? Karena ayam hutan ini sangat rentan terhadap kematian. Dia tidak kuat dengan cuaca yang begitu dingin seperti sekarang ini. Walaupun dia ayam hutan itu hidupnya di hutan, tetapi untuk cuaca yang seperti ini sangat-sangat riskan untuk kehidupan anak-anak ayam yang masih kecil. Di sini ada anak ayam yang usianya baru sekitaran 4 hari ini, bawah ada 2 ekor. Kemudian yang di atas ini ada 1 minggu, 4 ekor. Kebetulan ayam saya itu nelurnya tidak bersama-sama, nggak langsung 10, enggak, tetapi 2, 3, itu makanya anaknya pun bervariasi. Ada berapa butir saya masukkan mesin penetas seperti yang di belakang ini. Ini. Kemudian ada lagi saya masukkan terus seperti itu. Ini ada 4 ekor. Umur sudah 1 bulan. Yang terakhir ini ada 2 ekor dengan umur 1,5 bulan. Nah, kalau malam hari biasanya pada saat ya waktu-waktu senggang saya sempatkan untuk memberikan tambahan suplai gizi protein. Ada ulat Hongkong ini. Kita ambil. Kemudian ulat ini. Nah, ulat ini kita apa? Kita hancurkan pakai jemari tangan. Paling tidak dia mati sehingga pada saat dimakan tentunya di lambung itu tidak mengganggu pencernaan ayam. Jangan kita biarkan posisi hidup kurang bagus. Ini kita kasih ini. Nah. Ini sangat suka itu. Ini yang kecil pun sudah pengen ini. Ini upaya kita biar ayam ini tetap sehat di cuaca dingin, proteinnya dia terjamin, tentunya tingkat kesehatan akan lebih meningkat. Untuk yang kecil juga kita kasih, tapi nggak usah terlalu banyak. Nah itu. Ini upaya kita untuk menjaga biar ayam-ayam kita ini selalu sehat, biar nanti bisa berkembang besar dan tentunya kita bisa membantu dalam upaya pelestarian ayam hutan hijau ini yang mungkin sudah mulai punah. Oke, sementara itu sahabat, rekan-rekan semuanya, jangan lupa selalu like and subscribe channel saya, dukung saya untuk melestarikan ayam hutan kebanggaan kita. Terima kasih.